Halo gengs, balik lagi sama gue di Venom Garden Bekasi, tepatnya di Bekasi. Nah, jadi hari ini hari Jumat. Ya, halo gengs, balik lagi sama gue di Venom Garden Bekasi dengan gue Bang Venom, selalu yang ceria. Nah, hari ini hari Senin tepatnya di tanggal berapa tuh ya? Tanggal berapa, Bro? Nah, hari ini hari Senin tanggal 19 Desember, yang dikit lagi akhir tahun. Ini selalu ceria banget nih Venom Garden Bekasi, lagi banyak mobil ya kan. Ini pasang speaker juga, yang ini juga pasang audio, yang belakang Pak Jero pasang semuanya. Hari ini semuanya lagi menunggu untuk di akhir tahun. Nah, tapi yang gua bahas saat ini adalah sekarang ini mobil Land Rover, gengs. Land Rover. Land Rover. Nah, di belakang gua Land Rover ini pemasangan perdam. Kalian mau lihat enggak? Nah, jadi perdam ini peredam VMAT, gengs, SGM maksudnya. Nah, nanti kita akan pasang di daerah pintu, kemudian di plafon bagian bawah. Jadi Land Rover ini pemasangan full peredam, gengs. Full peredamnya sesuai apa yang dibutuhkan customer. Di bagian atas plafon, kemudian di bagian pintu, setiap pintu ditambah lagi di bagian bawah. Nah, jadi itu kebutuhannya memang dia sering jalan road, apa tuh bahasanya? Road trip. Nah, road trip. Nah, kalau bahasanya road trip tuh, gue gak ngerti dah. Nah, pokoknya begitu ya, road trip. Dia ingin mengurangi bising hingga 70%, gengs. Akhirnya kita kasih solusi pemasangan peredam SGM yang terbaik di Venom. Nah, kelebihannya peredam SGM itu, kenapa sih harus SGM? SGM itu beratnya ini tidak terlalu berat, gengs. Nah, ini tidak terlalu berat, gengs. Ini cocok banget buat mobil apapun. Jadi kan ada tuh kita buka pintu tuh beratnya kayak dikunci. Itu berat banget. Nah, ini tidak, gengs. Ini beratnya sekitar 0,2 mili lah, sekitar segitulah. Itu pertama ya. Kedua, tidak berbau, gengs. Jadi kalian gak usah khawatir yang takut bau atau yang beracun. Banyak customer bilang, kebanyakan sama kita nih, mereka tuh takut beracun sama berat dan bau, gengs. Nah, tapi di Venom sini kita nggak pernah kasih kayak gitu, gengs. Kita kasih yang selalu dibutuhkan customer, yang aman dan nyaman, gengs. Gitu. Nah, inilah peredamnya SGM. Ini per lembarnya kita pasti kita kasih promo untuk di akhir tahun ini. Pasti. Makanya Land Rover ini langsung digas full habis-habisan. Karena di akhir tahun, gengs. Nah, ini proses pemasangannya, gengs. Ini si tim kita, si Didai, lagi proses pemasangan, ya kan? Seperti inilah pemasangannya. Nah, di belakangnya si Mister juga lagi gosok-gosok. Gosok-gosok apa, Mister, nih? Sabun. Gosok-gosok sabun, gengs. Aduh. Nah, itu
Itu lagi digosok-gosok, gengs. Nah, ini apa namanya? Tahan dulu. Iya, jadi gitu, gengs. Kenapa sih pada intinya Land Rover ini tuh perlu perdam? Kalian bisa ngelihat, ini tampilannya itu besi semua, gengs, bodinya. Udah sih, ini besi semua dari dalam-dalamnya. Beda sama mobil lainnya gitu, gengs. Nah, aduh, buset. Nah, dia kan itu perdam tuh. Ini perdam. Gara-gara kayak gitu mau hilang langsung. Nah, pasti kalian tuh pengen tahu kan lebih detailnya kayak gimana prosesnya. Yuk kita kejar Mr. Big. Mr. Woi. Tungguin deh, Pak. Tungguin. Nah, itu pengerjaannya itu gimana, lever? Itu kan besi semua. Gimana tuh, Mr.? Itu ya MLC ya. Ya. Sama yang pindad juga, pindad. Oh iya, pindad itu lihat kayak. Lihat aja yang pindad kita, itu besi semua. Oh iya, benar-benar. Pindad, benar-benar. Nah, itu gimana tuh? Gimana sih? Kisi-kisi apa? Suka deritanya, suka derita. Ada merdam. Ya kan ini besi semua, jadi las-lasannya tuh banyak yang bolong, bro. Oh, gitu. Kayak baut-bautnya tuh kan langsung ke bawah. Mm-hmm. Jadi baut tuh nggak ada besi lagi, langsung ke bawah, langsung dibaut di bawah. Jadi kan bocor suaranya. Oh, gitu. Lagi itu plat doang. Kalau mobil kayak gini kan udah plat baru busa kan. Oke. Okay. Ini kan plat doang, makanya kayak orsinilin lagi kayak mobil-mobil kayak gini. Oh. Jadi plat, perdam baru busa. Perbedaannya itu berarti ya. Sama mobil Jepang. Iya. Itu mobil mobil Jepang, mobil apa sih? Kalau yang Rover itu? Rover. Eropa ya? Eropa ke Jepangan, bro. Eropa ke Jepangan? Iya. Itu ada campurannya, blasteran? Campurannya. Blasteran iya, maksudnya? Blasteran. Karena kan... blasteran geng katanya. Blasteran, bro. Oh gitu jadinya? Iya. Berarti itu sebenarnya emang pengaruh banget perdam ya? Fungsi pengaruh banget lah, untuk mobil ini. Pengaruh lah. Seperti itu ya. Kata orangnya kan panas pantatnya. Kalau ini kan mesin di ini. Oh iya, kan dilapisi lagi ya kalau nggak salah. Oke, oke. Jadi perdam itu dilapis lagi, jadi ada berlapis-lapis gitu ya. Jadi dua layer pakainya. Dua layer, gengs, pakainya. Jadi yang mau buat kalian tuh mobil yang panas, yang punya Land Rover, ya. Yang punya Land Cruiser, yang punya apa lagi tuh Pinbat, datang aja kemari. Pindad apa Pinbat? Pindad. Pindad apa Pinbat? Gue Pinbat gue kira. Oh, Pindad. Oh, Jeep ya, semacam Jeep lah. Heeh, betul. Jeep kan kalian semua. Kalian tuh bisa datang langsung ke Venom, kita kasih perdam yang terbaik lah, jadi nggak panas. Nah, tuh kalau di atas tuh repot nggak nyopotnya? Nggak juga, itu kan nggak semua ya? Bikinan semua, bro. Nah, gitu aja ya. Ya, jadi buat kalian yang mau pasang interior, head unit, audio, kaca film, perdam, langsung saja datang ke Venom Galeri Bekasi di Jalan Cukuni Raya nomor 44, nomor 45. 45. Gue 44 mulu. Iya. 45 lah, kita ya. Bersebelahan dengan Hardy Classic ya. Nah, bagi kalian yang mau tanya jok sedikit, ya boleh. Gua sedikit pun tahu, ada sedikit gua tahu jok. Ya, ntar gua alihin ke Hardy Classic-nya langsung, bener gak? Oke? Oke. Itu aja ya? Oke, ditunggu, guys. See you, bye-bye.